2021 bakal melabuhkan tirai dan kurang 30 jam lagi kita akan melangkah ke tahun baru. Yang pasti 2021 membawa episod duka berlarutan dari tahun 2020, ekoran pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Jangkaan tahun ini untuk menjadi lebih baik jauh meleset dengan angka korban terus meningkat berlipat ganda. Dalam pada kuartir dengan ancaman Delta, muncul varian baru Omicron yang mula dikesan di Afrika Selatan. Tidak kurang juga kemelut politik yang menggoncang pentadbiran negara. Untuk tempoh kurang lebih setahun, kepimpinan kerajaan Malaysia sekali lagi menagih perubahan. Disusuli drama politik negeri yang membawa kepada pilihan raya negeri Melaka ke-15, diakhiri PRN Sarawak yang disifatkan sebagai penutup tahun ini. Kita imbas peristiwa pahit manis sepanjang 2021. Beberapa hari sebelum 2021 menutup tirai, negara dikejutkan dengan insiden banjir luar biasa yang menenggelamkan 8 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Kuala Lumpur. Lebih buruk, ia memusnahkan kawasan serta penempatan di sekitar Lembah Kelang yang jarang ditimpa musibah sebegini. Hujan lebat yang berlarutan 2 hari sejak 17 Disember mengakibatkan ribuan penduduk Lembah Kelang dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS. Beberapa lebuh raya utama terpaksa ditutup sekaligus menyebabkan pengguna terkandas dan terputus hubungan. Operasi di Pelabuhan Utara, Barat dan Selatan terbantut. Ini antara visual bahan nebah yang dirakam di Taman Sri Muda, Seksyen 25 Shah Alam. Air yang deras dan setinggi paras dada kira-kira 1 meter menyebabkan segelintir penduduk terpaksa berlindung di atas bumbung rumah sementara menunggu bantuan tiba. Lebih menyedihkan apabila kawasan ini terpaksa bergelap beberapa hari akibat terputus bekalan elektrik. Kesan banjir di Hulu Langat yang disifatkan umpama tsunami kecil menjadikan kawasan ini seperti padang jarak, padang terkukur. Banjir yang mengganas bukan sahaja meragut nyawa tetapi menghanyutkan kediaman sehingga ada yang tinggal sehelai sepinggang. Beberapa video dan gambar memaparkan kesukaran mangsa yang terperangkap serta kemusnahan harta benda tular di media sosial. Banjir berpunca luruan monsun yang membawa taburan hujan sangat tinggi turut dipengaruhi Taufan Rai yang sebelum ini membadai Filipina. Selain Lembah Kelang, Pahang antara negeri paling terkesan membabitkan hampir 30,000 mangsa dalam bencana banjir kali kedua selepas Januari lalu. Mentakap, Temerloh dan Bentong paling teruk terjejas sekaligus mengulangi sejarah terburuk tragedi banjir besar pada 1971. Laluan ke Pahang melalui lebuh raya Karak juga ditutup sepenuhnya akibat tanah runtuh dan banjir lumpur. Selain masalah banjir, Temerloh dan Bentong turut berhadapan masalah bekalan makanan disebabkan masalah logistik dan perhubungan. Musibah ini membuka mata banyak pihak, khususnya Kebersamaan Keluarga Malaysia dalam menghulurkan bantuan kepada mangsa. Tidak kira pertubuhan bukan kerajaan, NGO atau individu perseorangan, semuanya tidak berkira masa, tenaga dan wang ringgit. Malah keprihatinan mereka menyelamatkan haiwan turut menyentuh hati mereka yang terkesan. Banjir besar di Pahang yang berlaku awal Januari tahun ini antara bencana yang membangkitkan kerisauan. Manakan tidak banyak daerah terjejas termasuk Temerloh, Maran, Lipis, Raub, Jerantut, Kuantan, Pekan, Bera dan Rompin. Akibat limpahan air Sungai Pahang juga, daerah Temerloh bagaikan sebuah pulau selepas hampir semua laluan utama keluar masuk ditenggelami banjir. Seminggu selepas surutnya banjir, penduduk dikejutkan dengan timbulnya bangkai sebuah kapal. Ia terdampar di tepi Sungai Lipis berhampiran Kampung Pagar Lama di Penjom. Bangkai kapal berkenaan dipercayai dibina sekitar tahun 1800-an. Keadaan kayu pada kapal itu tidak reput, malah masih kuat diskru dengan tembaga. 18 Ogos lalu, negara gempar dengan tragedi kepala air yang melanda beberapa kawasan di daerah Yan Kedah. 6 mangsa dilaporkan terkorban akibat tragedi itu. Ia memberi kesan teruk kepada kira-kira 2,000 premis yang terdapat di sekeliling Gunung Jerai. Daripada 23 buah pusat penginapan komersial, 13 terkesan teruk.
Pada 2 Disember lalu, berlaku kejadian tanah runtuh di Seksyen 27 hingga Seksyen 30, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands. Kejadian sekitar jam 1.30 petang itu menyebabkan 2 kenderaan tertimbus akibat daripada bencana alam itu yang meragut 2 nyawa. Mangsa pertama ialah pemandu lori sayur, Muhammad Hafiz Hamdi, dan pemandu kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Alphard, Tan Chi Heng. Insiden dua tren transit aliran ringan LRT bertembung berhampiran stesen KLCC adalah kemalangan terburuk sejak perkhidmatan rel itu beroperasi di Lembah Klang 23 tahun lalu. Kejadian berlaku di dalam terowong antara stesen LRT KLCC dan stesen LRT Kampung Baru, melibatkan satu tren yang membawa penumpang dan sebuah tren rosak yang sedang dipandu uji. 213 mangsa terlibat dalam nahas itu, 47 daripadanya cedera parah. Prasarana Malaysia Berhad memberi bantuan khas berjumlah RM1,000 setiap seorang. 18 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM didapati bersalah atas pertuduhan menyebabkan kematian tanpa niat membunuh dan mencederakan pegawai kadet laut UPNM, Zulfarhan Osman Zulkarnain. 6 tertuduh didapati bersalah di bawah Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian Zulfarhan Osman tanpa niat membunuh. 12 yang lain bersalah dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa untuk mendapatkan pengakuan Zulfarhan telah mencuri komputer riba. Penyanyi terkenal Siti Sarah Raisuddin, 36, yang bertarung nyawa akibat jangkitan COVID-19, meninggal dunia 9 Ogos lalu. Isteri kepada pelawak dan usahawan Shuib itu menghembuskan nafas terakhir pada jam 5.13 pagi di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Siti Sarah dan Shuib sekeluarga positif COVID-19 sejak 25 Julai lalu, selepas pembantu rumah mereka dijangkiti wabak itu. Krisis gangguan bekalan air di negara ini pasti berlaku saban tahun. Seolah tidak berpenghujung, ia seringkali menghantui penduduk di beberapa negeri. Pastinya menjadi tumpuan gangguan air di Selangor yang disifatkan penduduknya sebagai satu endemik. Jika dirangkum laporan media sepanjang tahun ini, 15 gangguan bekalan air sama ada berjadual maupun tidak telah berlaku di Lembah Klang. Bulan ini sahaja melihat lebih 400 kawasan mengalami gangguan bekalan air sebanyak 2 kali, iaitu pada 16 Disember, susulan pencemaran bau diesel di Sungai Semenyih, dan terbaru 19 Disember lalu, akibat banjir. Selain pencemaran dan bencana alam, gangguan itu turut disebabkan proses penggantian pipe dan pipe pecah. There have been significantly lower water disruption due to pollution this year. There were 2 this year, there were 7 in the previous year, 2020. That is unacceptable because to me, any number higher than 0 is unacceptable. Menyedari hakikat itu, pelbagai inisiatif diambil termasuk membuat pelaburan dalam teknologi kecerdasan buatan AI selain pembangunan digital yang mampu menjangka kebocoran paip. Mengulas mengenai projek loji rawatan air LRE Sungai Rasau, beliau berkata apabila siap pada 2024 kelak, ia akan mempunyai kapasiti 700 juta liter sehari untuk kegunaan pengguna Lembah Klang. Turut giat dikenal pasti sumber air baru bagi memastikan lebih 8 juta pengguna terus mendapat bekalan air bersih dan berterusan. Kali pertama Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 pada 18 Mac 2020 hingga 3 Mei 2020 dan ia dikuatkuasakan dalam 4 fasa. Seterusnya PKP 2.0 yang dikenakan pada awal tahun ini iaitu 13 hingga 26 Januari lalu di beberapa negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Susulan kes terus meningkat, kerajaan terpaksa menguatkuasakan PKP 3.0 di seluruh Malaysia termasuk mengumumkan Pelan Pemulihan Negara PPN.
Bermula 11 Oktober, kerajaan membenarkan rakyat untuk merentas negeri selepas peratusan rakyat dewasa yang lengkap divaksinasi telah mencapai 90%. Semua aktiviti dan lokasi pelancongan dibuka seperti biasa dengan pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP. Kerajaan juga bersetuju untuk membenarkan rakyat Malaysia melakukan perjalanan ke luar negara tanpa melalui My Travel Pass Jabatan Immigration Malaysia, JIM. Bagaimanapun, pengembara masih perlu menjalani kuarantin wajib sebaik pulang ke tanah air. Detik bersejarah dalam usaha negara membanteras penularan pandemik COVID-19 bermula 24 Februari. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Pada 26 Februari, negara melaksanakan program vaksinasi terbesar dalam tiga fasa sehingga 22 Februari tahun depan dalam usaha melindungi penduduk daripada jangkitan COVID-19. Malaysia membeli vaksin dari lima pengeluar iaitu Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Bio dan Sputnik V. Biarpun program vaksinasi COVID-19 kebangsaan sudah pun berjalan, namun virus ini terus mengganas menjangkiti penduduk negara ini. Malaysia pernah mencatatkan kes harian melebihi 23,000 pada Ogos lalu dengan jumlah kes aktif adalah sebanyak 250,000 pada bulan sama. Individu yang berusia 40 tahun ke atas dan mempunyai komorbiditi mula mendapatkan dos penggalak atau booster shot. Dos penggalak dapat meningkatkan perlindungan terhadap jangkitan COVID-19. Tahun 2021 menyaksikan gelombang ketiga COVID-19 dengan kewujudan varian yang lebih ganas dan pantas merebak di seluruh dunia, iaitu Delta. Kes pertama varian Delta dikesan dari dua pelajar Malaysia yang baru pulang dari United Kingdom. Kes pertama varian Omicron pula melibatkan seorang pelajar warga asing berusia 19 tahun. Individu itu adalah pelajar universiti swasta di Ipoh, Perak. COVID-19 memberikan kesan besar kepada sektor pendidikan apabila lebih ramai pelajar keciciran. PDPR disambung lagi bermula 13 Jun lalu bagi mengatasi masalah itu. Persekolahan secara bersemuka bermula secara berperingkat pada 1 September. Berikutan majoriti tenaga pengajar sudah divaksinasi. Dan bagi memperkasa secara menyeluruh pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan pentaksiran bilik darjah PBD, ujian penilaian sekolah rendah UPSR dimansuhkan mulai 2021. Sementara pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2021 pula dibatalkan. Tiada peperiksaan ganti bagi ujian murid tahun 6 itu. Selari dengan pemansuhan UPSR, pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR juga dimansuhkan. Tahun 2021 menyaksikan perubahan kepimpinan negara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 20 Ogos, seterusnya mengangkat sumpah pada keesokan harinya di Istana Negara. Pelantikan itu susulan kemelut politik yang berlarutan beberapa bulan supaya menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam usaha terakhir, Tan Sri Muhyiddin mengelak Kerajaan Perikatan Nasional tumbang ketika negara berdepan COVID-19. Beliau mengumumkan cadangan persefahaman baru rentas parti politik yang menjemput pembangkang untuk bersama pentadbirannya. Tan Sri Muhyiddin turut berikrar akan melaksanakan pembaharuan penting berhubung sistem pentadbiran negara. Namun cadangan itu ditolak serta-merta. Beberapa hari kemudian, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatan beliau. Barisan kabinet baru diumumkan pada 27 Ogos. 69 ahli parlimen telah dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri mengangkat sumpah di Istana Negara pada 30 Ogos. Bilangan ahli parlimen melompat parti selepas pilihan raya umum ke-14 mencecah 39 orang. Angka itu yang teramai dalam sejarah ahli parlimen melompat parti sejak lebih 60 tahun lalu. Rentetan itu, undang-undang lompat parti akan dibentangkan di parlimen sebelum Julai 2022 bagi mengatasi itu. Konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri bersifat inklusif
dekat dengan rakyat dan menunjukkan nilai prihatin serta kasih sayang semua ahli keluarga besar negara. Keluarga Malaysia mengajak seluruh rakyat merentasi fahaman politik, tidak kira kaum dan agama, untuk mendakap erat prinsip kebersamaan supaya dapat bersama-sama keluar daripada krisis akibat pandemik COVID-19 dan menjadi tanggungjawab semua pihak untuk sama-sama menghargai persamaan bukan perbezaan supaya dapat membantu membina semula Malaysia. Yayasan Keluarga Malaysia turut diperkenalkan bagi membantu anak-anak yatim piatu yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Untuk rekod, 5,173 anak menjadi yatim dan yatim piatu kerana wabak COVID-19. Yayasan Keluarga Malaysia akan bertindak sebagai institusi yang akan membantu anak-anak keluarga Malaysia dalam memperoleh sokongan terutama daripada aspek pendidikan sehingga mereka mencapai usia 18 tahun. Proklamasi darurat diisytiharkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di seluruh negara bagi menangani pandemik COVID-19. Tempoh pelaksanaan darurat ini sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Walaupun ada yang berpendapat ia bertentangan dengan prinsip demokrasi, keperluan untuk menyelamatkan nyawa menjadi keutamaan. Yang di-Pertuan Agong turut mengisytihar darurat bagi menggantung pilihan raya negeri Sarawak hingga Februari 2022. Seri Paduka berpuas hati darurat besar iaitu wabak COVID-19 yang sedang berlaku telah menyebabkan keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam terancam. 3 November, Yang di-Pertuan Agong berkenan menamatkan proklamasi darurat bagi Sarawak. Dun Melaka dibubarkan berkuat kuasa 4 Oktober selepas 4 ADUN menarik sokongan mereka terhadap Ketua Menteri. Seterusnya menyaksikan pilihan raya negeri diadakan pada 20 November. Barisan Nasional kembali menerajui Melaka apabila memenangi PRN ke-15 dengan kedudukan selesa 2/3 majoriti. Keputusan rasmi menunjukkan BN yang diwakili UMNO, MCA dan MIC berjaya mendapat 21 daripada keseluruhan 28 kerusi. Gabungan Parti Sarawak GPS memenangi 75 kerusi dalam PRN ke-12 sekaligus membaiki pencapaian mereka sewaktu bertanding atas tiket BN dalam PRN ke-11 pada 2016. Kemenangan GPS juga bertambah manis apabila gabungan 4 parti tempatan itu berjaya merampas 5 kerusi yang diduduki DAP sebelum ini. Umur mengundi rakyat Malaysia telah diturunkan dari 21 tahun ke 18 tahun. Pendaftaran secara automatik pemilih berusia 18 tahun ke atas sudah diwartakan dan berkuat kuasa 15 Disember lalu. Setelah teruk dibadai COVID-19 pada 2020, ekonomi negara yang mengharapkan sinar pemulihan pada 2021 sekali lagi menerima tempias pandemik. Menyingkap kembali 2021 tidak sampai 2 minggu melangkah ke tahun baru. Ekonomi negara sekali lagi dirantai bagi mengekang si pembunuh yang kembali berleluasa. Dengan pelaksanaan PKP 2.0, hanya 5 sektor ekonomi utama, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran dan perladangan dibenarkan beroperasi sekaligus merencatkan pemulihan. Apabila gelombang ketiga pandemik melanda, kerajaan terpaksa melaksana PKP 3.0 pada 12 Mei. Keadaan berlarutan sehingga 28 Jun. Semua ini dek kerana kes baru harian masih tinggi, mencecah lebih 5,000 kes. Akibatnya, ekonomi negara yang diharap kembali berkembang tahun ini menguncup 0.5% pada suku pertama. Ekonomi negara melonjak 16.1% pada suku kedua. Namun ini hanya disebabkan asas rendah pada tahun lalu. Bagi suku ketiga, ekonomi menguncup 4.5% berikutan pelaksanaan semula langkah pemenungan di seluruh negara dalam tempoh berkenaan. Memandangkan situasi semasa, Bank Negara menyimak semula unjuran 2021 kepada antara 3 hingga 4%.
15 Ogos, kerajaan mula melonggarkan sekatan dan membenarkan lebih banyak sektor perniagaan memulakan semula operasi di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN. Demi rakyat, kerajaan memperkenalkan 4 pakej ransangan bernilai RM225 bilion dengan suntikan fiskal RM25 bilion. Ia merangkumi pakej permai RM15 bilion, program pemerkasa RM20 bilion, pemerkasa tambahan RM40 bilion dan pakej pemulih RM150 bilion. Rancangan Malaysia ke-12 yang tertangguh turut dilancarkan tahun ini. Pelan Hala Tuju Negara selama 5 tahun itu dibangunkan, membabitkan RM400 bilion. Untuk keluarkan negara daripada kegelapan ekonomi, kerajaan turut mengumumkan bajet terbesar dalam sejarahnya. Bajet 2022 dengan nilai RM332.1 bilion dibentangkan dengan sebahagian besarnya disalurkan untuk penjagaan kesihatan dan pendidikan. Oktober turut menyaksikan negara berjaya memecah satu lagi rekod tertinggi. Jumlah dagangan cecah RM202.6 bilion. Bergerak ke pasaran saham, setakat 30 November, indeks FBM KLCI menyaksikan penyusutan 7% yang banyak dipengaruhi kebimbangan pelabur terhadap cukai makmur. Indeks teknologi di Bursa Malaysia muncul kaunter dengan prestasi terbaik tahun ini, naik 42.5% dipacu pengeluaran semikonduktor. Manakala setelah menyinar tahun lalu, indeks penjagaan kesihatan susut 31.3% setelah menyaksikan lonjakan lebih 220% tahun lalu. Apa yang pasti, November yang menyaksikan prospek ekonomi semakin cerah, bagaimanapun terpalit dengan kemunculan varian Omicron. Perit dikatakan, tetapi tetamu tidak diundang ketika negara dan rakyat berusaha untuk bangkit semula ini bakal memberi satu lagi cabaran dalam perjalanan menuju pemulihan. Akur dengan natijah pandemik COVID-19 yang tiada titik nokta memaksa pemain industri pelancongan menerima hakikat 2021 bukanlah satu tempoh untuk sektor itu menyinar seperti dahulu. 9 bulan pertama 2021, satu demi satu hotel dan tempat penginapan lumpuh. Pada suku ketiga sahaja, lebih RM9 bilion kerugian dialami pemilik hotel. Bahana pelaksanaan PKP 3.0, 91 hotel tutup dengan 71% yang masih operasi hanya sebagai lokasi kuarantin. 51% daripada pengusaha hotel dan ejen pelancongan juga terpaksa mengurangkan gaji pekerja dan memberi cuti tanpa gaji. Lebih parah, 28% hotel membuang lebih daripada separuh pekerja mereka. Pengenalan gelembung pelancongan yang bermula dengan Langkawi pada September memberi sinar harapan kepada industri ini. Kelonggaran ini juga memberi tempias positif kepada industri penerbangan yang membawa pengunjung ke pulau itu menerusi 16 penerbangan sehari. Ini kerana sektor penerbangan juga antara industri yang tenat dan berdepan kekangan aliran tunai adik kerana wabak berpanjangan. Malindo Air umpamanya terpaksa mengecilkan operasi dengan hanya mengekalkan tenaga kerjanya sekitar 1,000 pekerja sahaja. Begitu juga AirAsia yang bukan sahaja memberhentikan pekerja, malah mengubah struktur perkhidmatan kepada pelbagai cabang lain demi selamatkan perniagaan. Antaranya khidmat digital dan e-dagang dengan menawarkan penghantaran makanan dan barangan runcit. Kesempitan kedua-dua industri itu mula berkurangan apabila rakyat dibenar rentas negeri pada 11 Oktober. Diharap menjadi tahun pemulihan perniagaan, sebaliknya masih menjadi tempoh duka bagi perusahaan kecil, mikro dan sederhana PMKS. Sepanjang 2021, lebih 38,000 PMKS terpaksa gulung tikar ekoran pandemik COVID-19 melanda negara. Dalam usaha memulihkan semula ekonomi, pakej rangsangan diperkenal kerajaan membuka lembaran baru. Kerajaan menerusi agensi terlibat turut memudahkan proses dokumentasi dengan membuka permohonan secara dalam talian. Pemberian one-off geran khas prihatin antara talian hayat yang mengelakkan pengusaha mikro daripada tutup kedai. Bayaran RM2,500 disalur secara berfasa pada Jun, Julai, September dan November memberi nyawa kepada perniagaan masing-masing.
Di bawah inisiatif pemerkasa, peruntukan tambahan RM700 juta ringgit bagi kemudahan automasi dan pendigitalan PKS. Manakala pakej Pemerkasa Plus menawarkan moratorium 3 bulan bagi PMKS yang tidak dibenarkan beroperasi sepanjang PKP. Pakej pemulih menyaksikan moratorium tidak bersyarat turut diberikan kepada usahawan mikro. Sementara program subsidi upah berjaya menyelamatkan hampir 140,000 syarikat dan majikan untuk mengekalkan lebih 1.6 juta pekerja. Pelbagai inisiatif juga disediakan untuk usahawan wanita mendapat hak dan peluang yang sama untuk meningkatkan taraf hidup. Di sebalik landscape suram PMKS sepanjang 2021, perusahaan dari segmen kesihatan antara yang cemerlang sepanjang tahun. Permintaan tinggi terhadap produk sanitasi dan pelitup muka membuka pintu untuk pengusaha tempatan mencatat jualan memberang sangkar. Belenggu pandemik yang tidak berpenghujung belum cukup untuk menyedarkan tingkah manusia. Kejam, zalim, rakus. Tangan-tangan si pendosa rejim Israel terus menagih nyawa umat Islam Palestin. Anak-anak yang tidak berdosa di sisi ibu-ibu sang pembela serta sang bapa yang memperjuangkan tanah air dan agama terus dihimpit sengsara. Tanpa sebab jelas, sekelumit punca diperbesarkan rejim Israel menyerang penduduk Palestin di Gaza. 11 hari peristiwa berdarah menjadi lakaran dalam sejarah dunia. 256 umat Islam Palestin menjadi korban di tangan si durjana. Ketegangan tercetus selepas rejim Zionis menindas hak asasi serta merampas tanah penduduk Palestin bagi penempatan haram Yahudi di beberapa kawasan termasuk Sheikh Jarrah. Siri bantahan berlarutan sehingga mengakibatkan 200 rakyat Palestin cedera ditembak polis Israel di Masjid Al-Aqsa pada 7 Mei lalu. Pengusiran keluarga Palestin dari kediaman di wilayah timur Baitul Maqdis memburukkan lagi keadaan. Kekejaman Zionis semakin menjadi-jadi apabila rejim itu melancarkan serangan udara, meragut 9 nyawa termasuk 3 kanak-kanak dan 2 komander kanan Hamas. Tanpa belas kasihan, serangan terus dilancar rejim menyasar bangunan kediaman di Gaza pada 13 Mei. Akibatnya, 69 umat Islam Palestin terbunuh termasuk 17 kanak-kanak. Jumlah kecederaan pula mencecah 400 orang. Pelbagai kemusnahan harta benda terpaksa ditanggung penduduk Palestin hinggakan ada yang tinggal sehelai sepinggang. Kekejaman Zionis tidak berakhir di situ apabila rejim melancarkan peluru berpandu menyasar pusat media antarabangsa termasuk premis pejabat Associated Press dan Al Jazeera. Dan dalam sekelip mata, bangunan 12 tingkat ini runtuh. Tindakan kejam Israel itu menerima kecaman hebat antarabangsa, terutamanya masyarakat Islam seluruh dunia yang jelas mencabuli hak asasi manusia dan kebebasan akhbar antarabangsa. Rejim itu seterusnya menerima tekanan pelbagai pihak untuk menghentikan keganasan ke atas penduduk Gaza. Dan akhirnya pada 21 Mei, gencatan senjata dicapai selepas Mesir menjadi perantara Hamas dan Israel bagi mengakhiri keganasan. Meskipun secara mata kasar melihat ia berakhir, namun masih ada keraguan terhadap langkah ini. Adakah kekejaman rejim ini terus ternokta atau sekadar berhenti rehat bagi meredakan kecaman dunia atas penindasan rejim Israel terhadap umat Islam Palestin? Rakaman terakhir anak kapal selam Trinanggala 402 seakan menduga pemergian yang tidak kembali. 2021 tercatat lakaran hitam buat Indonesia apabila gempar kehilangan kapal selam agensi pertahanan negara itu, Trinanggala 402. Pada 21 April, jentera itu terputus hubungan jam 4.25 pagi ketika misi latihan tembakan torpedo.
Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Bukan sahaja aset tentera laut, udara dan pihak berkuasa republik itu. Usaha turut melibatkan jentera penyelamat kapal selam rakan serantau termasuk Malaysia, Singapura, India dan Australia. Jentera yang melancarkan kenderaan menyelam kawalan kabel tanpa pemandu, ROV, akhirnya mengesan Kerinanggala 402 pada kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Rentetan itu, kesemua 53 anak kapal disahkan meninggal dunia dan tersemadi lebih 800 meter di bawah permukaan air. Hampir 400 orang terbunuh, 500 lagi cedera susulan Taufan Rai yang membadai Filipina 16 Disember lalu. Rai dengan kekuatan angin mencecah sehingga 270 km sejam. Antara taufan paling kuat tahun ini, mengakibatkan kemusnahan besar di wilayah tengah dan selatan Filipina selain menjejaskan kehidupan hampir 2 juta penduduk. Letusan Gunung Berapi Semeru bermula 4 Disember lalu, meragut 57 nyawa serta mencederakan 104 yang lain. Gunung berapi terbesar di Pulau Jawa itu menghemburkan debu dan asap tebal sehingga 12,000 meter ke udara selain udara panas di sekitarnya. Aliran lahar turut memusnahkan hampir 6,000 kediaman dan bangunan selain mengakibatkan lebih 10,000 penduduk hilang tempat tinggal. Henan China mengalami banjir terburuk tahun ini dengan angka korban seramai 302 orang. 20 cm hujan direkodkan dalam tempoh sejam mengakibatkan kenaikan paras air mendadak dan memaksa 815,000 penduduk dipindahkan. Secara keseluruhan, 14.5 juta penduduk terjejas selain kerugian dalam sektor ekonomi. Perubahan kepimpinan yang semestinya menjadi perhatian dunia, baik rakan diplomatik mahupun seterutama pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Memenangi hati rakyat, Joe Biden mengangkat sumpah sebagai presiden ke-46 negara itu di bangunan Capitol Washington DC. Sejarah turut tercipta apabila Kamala Harris selaku wanita dan individu pertama berketurunan Asia Selatan yang dilantik sebagai naib presiden. Namun orientasi dan hala tuju pentadbiran baru itu terus menjadi teka-teki antarabangsa, terutamanya China, Korea Utara, Rusia dan Israel. Dua dekad berlalu, tampuk pemerintahan Afghanistan kembali diambil alih Taliban. Perjuangan Taliban menakluki wilayah demi wilayah negara itu menumbangkan tentera kerajaan. Pengunduran tentera Amerika Syarikat pada 31 Ogos seperti ditetapkan Biden memberi laluan kepada pentadbiran baru. Khawatir dengan undang-undang radikal, ada rakyat melarikan diri ke negara lain. 2021 juga menyaksikan Myanmar bergolak apabila pentadbiran Aung San Suu Kyi digulingkan tentera junta. Dakwa Panglima Angkatan Tentera Myanmar, General Min Aung Hlaing, tindakan itu perlu dilakukan ekoran penipuan proses pilihan raya November tahun lalu gagal diselesaikan. Suu Kyi dan beberapa pemimpin Parti Liga Demokrasi Kebangsaan, NLD, ditahan dalam serbuan tentera. Ketegangan turut mengakibatkan pertumpahan darah dengan puluhan mangsa terbunuh dalam tunjuk perasaan yang berlarutan. Arena sukan sama ada tanah air mahupun global juga terus berdepan tekanan sepanjang tahun 2021 akibat COVID-19. Solusi antarabangsa agar dunia sukan kekal aktif, setiap kejohanan dianjur menggunakan gelembung sukan demi memastikan keselamatan dan kelancaran. Itu yang terpaksa dilakukan terhadap dua temasya utama dunia, Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo, yang menjadi agenda utama dalam kalender sukan negara. Apa yang pasti, di sebalik kesukaran pandemik, perit jerih atlet untuk terus menjulang nama Malaysia tetap dihargai. Tiga puluh atlet membarisi kontinjen Malaysia mengambil bahagian dalam 10 jenis sukan dengan 3 pingat. Salah satunya emas menjadi sasaran negara pada temasya Sukan Olimpik yang berlangsung di Tokyo, Jepun. Beberapa atlet turut membuat penampilan sulung di temasya terbesar dunia ini. Namun paling mencuri tumpuan, kelibat Leong Man Yi yang membuat penampilan kelima dalam pentas Olimpik. Jika dinilai dari jumlah kutipan pingat,
Kontinjen negara tidak berjaya mencapai sasaran tiga pingat disasarkan. Badminton rata-rata dibarisi muka baru diketuai oleh Li Zijia dan gandingan bergula lelaki Aaron Chia dan So Wee tetap tampil bergaya. Dan penamat cukup melegakan berjaya dicipta selepas Aaron dan Wee meneruskan legasi kalungan pingat dari sukan badminton setelah meraih gangsa. Harapan utama negara menerusi Dato' Azizul Hasni Awang dalam acara basikal track turut menjadi tumpuan. Usaha keras dilakukan The Pocket Rocketman itu seharusnya dipuji walaupun sekadar merangkul pingat perak selepas dijerat pemenang emas Jason Kenny dari Great Britain. Berbeza dengan sukan Olimpik, misi mempertahan tiga emas menjadi sasaran buat negara. Pada temasya sukan Paralimpik yang turut berlangsung di Tokyo, atlet powerlifting Bonny Bunyi Augustin seperti dijangka tidak bermasalah menghadiahkan emas pertama. Meskipun tidak memecah rekod dunia, angkatan seberat 228 kg pada percubaan ketiga cukup untuk memastikan kalungan emas buat dirinya. Ia disusuli dua pingat perak, bermula dengan kejayaan rakan Bonny, Jong Yi Ki dalam kategori 107 kg. Kejutan dilakukan atlet bocah Chiu Wei Lun apabila dia menghadiahkan pingat perak dalam kategori individu campuran BC1. Bagaimanapun, kontroversi melanda dalam acara lontar peluru F20 selepas catatan rekod dunia 17.94 meter dicipta Ziad Zulkifli dinafikan gara-gara tiba lewat ke call room. Walaupun dapat meneruskan aksi, Ziad dilabel sebagai did not start bersama dua lagi atlet, Jordi Patricio dari Ecuador dan Todd Hoggett Australia. Siasatan turut memutuskan kelewatan berlaku di pihak Malaysia, memaksa negara menerima keputusan dibuat. Ketika masih berduka dengan insiden yang melanda, kelibat Chia Lek Hau kembali menceriakan negara. Kejayaan Lek Hau menundukkan seteru utama, Diva Andri Musti dalam perlawanan akhir badminton SU5 menyaksikan sejarah tercipta. Lek Hau diangkat sebagai salah seorang pemenang sulung acara badminton yang pertama kali dipertandingkan dalam sukan Paralimpik. Tidak berakhir di situ, sasaran tiga emas Malaysia akhirnya lengkap selepas Abdul Latif Romli mempertahankan pingat emas dimenanginya dalam kategori lompat jauh T20 5 tahun lalu. Tercedera pada lompatan terakhir, catatan 7.45 meter dilakukan sudah cukup untuk Latif diangkat sebagai pemenang pingat emas. Tiga emas dan dua perak, pencapaian cukup hebat walaupun turut diselangi dengan kontroversi. Tahniah kepada seluruh atlet negara. 2021 tidak lengkap tanpa perkongsian tentang kebangkitan yang dilakukan pemain badminton perseorangan negara, Li Zijia. Memang legasi yang ditinggalkan Dato' Lee Chong Wei cukup berat untuk dipikul. Namun usaha keras tetap dilakukan Zijia bagi mengisi kekosongan berkenaan. Dan musim 2021 bermula dengan cukup gemilang apabila Zijia berjaya menjuarai saingan All England. Pemain perseorangan ke-6 negara mencetak nama pada kejuaraan badminton tertua dunia itu. Walaupun masih membina tapak ketika ini, kemunculan Zijia bagai memberi sinar harapan, terutamanya menjelang temasya sukan Olimpik 2024 di Paris nanti. Kalender sukan tempatan kembali rancak selepas musim kelab pada 2020 dengan tumpuan terarah kepada saingan Liga Malaysia. Johor Darul Takzim JDT terus garang apabila merakam kejuaraan ke-8 berturut-turut Liga Super. Namun, kejutan berlaku dalam kempen Piala Malaysia dengan Kuala Lumpur City FC menamatkan penantian 32 tahun untuk bergelar juara. Atlet powerlifting Bonny Bunyi Augustin turut mencipta kegemilangan apabila berjaya memecah rekod dunia untuk kategori melebihi 72 kg. Pada saingan Piala Dunia Para Powerlifting berlangsung di Dubai Jun lalu, Bonny melakar catatan 230 kg mengatasi rekod lama dipegang Ruhala Rostami dari Iran. Beralih ke sukan antarabangsa, tumpuan utama pastinya terarah kepada kempen Euro 2020. Impian England untuk menjulang trofi buat kali pertama tidak kesampaian selepas tewas kepada Itali dalam perlawanan akhir. Terikat satu sama tamat sepenuh masa. Penentuan sepakan penalti menyaksikan Itali ceria merakam kejuaraan kali kedua menerusi kemenangan 3-2. Arena bola sepak dunia juga dikejutkan dengan kepulangan legenda Manchester United, Cristiano Ronaldo yang memilih untuk kembali ke Old Trafford selepas 12 tahun meninggalkan United. Kepulangan Ronaldo disambut sebagai pesta peminat The Red Devils seluruh dunia.
turut menjadi tumpuan persaraan legenda MotoGP dunia, Valentino Rossi. Memulakan kerjaya MotoGP pada 1996, Rossi berjaya meraih gelaran dunia sebanyak 7 kali. Lebih istimewa, Rossi memilih untuk bersara selepas 25 tahun, mengabdikan diri dalam sukan kegemarannya itu ketika menunggang buat pasukan dari Malaysia, Petronas Yamaha SRT. Masih lagi sukan motor, impian Lewis Hamilton untuk meraih gelaran juara dunia kali ke-8 tidak kesampaian. Berjaya mengejar dan mengikat 369.5 mata dengan Max Verstappen. Perlumbaan terakhir di Abu Dhabi merubah segalanya. Verstappen berjaya memintas Hamilton di pusingan terakhir dan kemenangan turut menyaksikan pelumba dari Belanda itu merakam kejuaraan dunia pertama dalam kariernya. Hampir 2 tahun bergelut angkara pandemik COVID-19 bukan satu tempoh mudah. Ternyata getir bukan sahaja dihadapi oleh rakyat Malaysia, bahkan masyarakat dunia. Semoga tahun 2022 memberikan sinar yang lebih gemilang. Tahun baru menjelang, tanamkan keazaman, laksanakan usaha demi mengejar segala impian dan harapan. Jumpa lagi 2022.